tiba-tiba Jibril alaihi salam datang. Jibril mengatakan, ya Muhammad, ada salam dari Allah, aku sampaikan kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam. Ada pesan apa dari Allah, kata Rasulullah. Terus Jibril menjawab, itu Allah pesan Muhammad, katakan kepada si Badui itu, apa dipikir kalau kamu tawaf dengan menyebut ya Karim itu terus nanti hidupmu tidak dihisab oleh Allah. Wong Badui itu ternyata jawabannya medeni koyo Madura persis. Dia bilang, loh, kalau Allah menghisab saya, aku akan menghisab dia. Terus disampaikanlah oleh Jibril kepada Allah. Terus Allah jawab, loh, piye karepmu, kowe arep menghisab Allah, menungso kok menghisab Allah. Terus si Badui jawab, kalau Allah menghisab dosa-dosa, maka aku akan menghisab ampunannya. Kalau Allah menghisab maksiat-maksiatku, aku akan menghisab kedermawanannya. Jajal tak dulu, dermawani Allah sapiro nang aku. Kan asik itu kan, itu terjadi tidak dalam syariat, terjadi di dalam kemesraan cinta, betul tak?